Halo sahabat koma.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Sekarang Mr. Jambul lagi ada di pameran nasional Gias 2022. Dan sekarang Mr. Jambul lagi ada di sebelahnya salah satu juara umum pada saat rally Danau Toba yang diselenggarakan 5-7 Agustus lalu. Nah, mobil apa itu? Ini dia, GR Yaris. Ya, saya Rian Nirwan dan Adi Indiarto dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Barusan kita sudah menyelesaikan seri 1 dan seri 2 untuk kejuaraan Sprint Rally 2022. Alhamdulillah, hasil kita sangat memuaskan. Mobil ini merupakan salah satu jagoan dari Toyota Gazoo Racing di Indonesia di dunia rally. Nah, mobil ini memang speknya untuk Asia Pasifik 4-wheel drive, artinya AP4. Lalu apa bedanya dengan mobil-mobil GR Yaris yang versi standar? Nah, secara keseluruhan, ini mobil benar-benar dibangun untuk keperluan rally yang mana sangat memperhatikan pertama stabilitas, yang kedua speednya, yang ketiga aerodinamis, dan yang terpenting adalah daya tahan atau durability. Oke, kita akan coba kulik satu persatu. Untuk body, sahabat komentar bisa lihat, ini ada beberapa perubahan aerodinamis dan bahannya pun sudah menggunakan serat karbon dan juga serat kaca. Kenapa? Karena mobil ini dapat dengan penggunaan bahan-bahan tadi dapat mereduksi berat hingga 1230 kg.
jadi sangat enteng. Oke? Nah, yang dipertahankan dari aslinya itu cuma dua. Yang pertama pintunya dan juga atapnya. Selain itu semuanya sudah dimodifikasi. Dan modifikasinya bukan asal modifikasi doang, sahabat kompas.com. Modifikasinya sudah disesuaikan dengan aerodinamis. Seperti ini white bodinya, dia rata dengan bannya. Yang belakang juga kita lihat. Ini bukan sembarang pasang supaya keren, enggak. Tapi benar-benar memperhitungkan aerodinamis. Nih, penggunaan serat karbon di sini untuk daya tekan di belakang supaya belakangnya enggak goyang-goyang kalau misalnya lagi di trek lurus. Bagasi dan juga ada kepetnya, dan ini juga diffusernya benar-benar sangat memperhatikan aerodinamis. Oke, untuk kaca depan sudah menggunakan akrilik, makanya dia lebih enteng dibanding kaca yang aslinya. Dan ini buat udara dan bisa ditutup, dibuka ditutup ini. Begitu juga yang ada di tempat pengemudi. Tadi dari sisi aerodinamis, sekarang kita coba mengulik. Cuman sayang kita tidak bisa membuka apa yang ada di mesin. Mesinnya ini hampir mirip dengan mesin yang GR Yaris. Cuman kelebihannya, yang pertama turbo boostnya bisa digeber sampai dengan 2 bar. Artinya benar-benar ingin meningkatkan performanya supaya mobil ini bisa melaju lebih cepat. Plus tenaga yang ada di dalam ini dialirkan ke 4 roda secara full time dengan menggunakan transmisi sekuensial. Jadi cuman pindahin aja, nggak usah pakai kopling. Nah, karena rally itu sifatnya off-road, faktor kaki ini sangat penting. Dan travel ini jaraknya, coba sahabat-sahabat teman-teman lihat, ini bukan kaleng-kaleng nih shockbreaker yang dipakai sama dia. Benar-benar dia harus bisa pada saat dia jumping, mendarat, itu benar-benar harus tetap bisa stabil. Makanya digunakan spek dari suspensi yang khusus. Kita coba masuk ke dalam kabin. Nah, sahabat kompas.com, Mr. Jambul sekarang sudah ada di dalam kabinnya GR Yaris EP4. Nah, sebagai sebuah sistem pendukung keamanan dan keselamatan para driver dan juga navigator, sudah dilengkapi dengan roll cage seamless sesuai dengan homologasi FIA. Jadi kalau misalnya amit-amit jabang bayi ya, sampai nabrak, terbalik atau terguling, driver dan juga navigator aman di sini. Nah, setir ini sangat banyak tombol-tombol. Di sini ada launch-nya, terus ada untuk engine map, terus juga ada untuk air wiper. Wah, macam-macam. Sampai juga klakson, dia launch-nya ada, bisa diatur-atur semuanya. Cuman saya nggak bisa kita praktekin karena memang ini mobil asli ya, bukan prototipe. Mobil inilah yang digunakan oleh Rian Nirwan dengan navigatornya Adi Indiarto yang menjuarai Rally Danau Toba. Nah, terus di sini ada ya satu panel meter buat informasi juga. Ini sekuensialnya, ini handbrake. Ini sangat dekat. Nah, di sini juga ada beberapa panel-panel. Di sini ada ignition-nya juga, ada yang ini. Banyak lah yang bisa diaplikasikan dari sini. Jadi semuanya itu manual berdasarkan keinginan dari si driver. Dan wah, ini dia. Rem apa? Gas, rem dan kopling. Kopling ini cuma dipakai buat jalan gigi satu doang. Atau lagi touring dia bisa pakai kopling. Tapi kalau lagi beraksi di dalam trek, nggak perlu, langsung aja sikat, jelek. Jadi close. Nah, di belakang ada bensin, tangki bensin terlepas, terus juga ada ban cadangan dan semua alat-alat yang bisa mendukung driver dan navigator ketika mengalami masalah. Karena apa? Para pereli ketika sudah meninggalkan service area atau service stage, dia tidak boleh dibantu oleh mekanik
dalam hal apapun, ban pecah tiba-tiba dia harus shock breaker. Jadi di belakang itu semua ada peralatan khusus mekanik yang harus dikerjakan oleh driver dan juga navigator. Jadi di belakang itu banyak banget alat-alatnya, termasuk ban cadangan. Nanti kita bisa lihat. Yuk. Nah, it's the way you see differently. Ini adalah dongkrak yang bisa bekerja secara otomatis, dan ini ada colokannya di samping. Ini ban cadangan. Ada pembuka roda otomatis. Ini yang tadi tangki bensin. Nah, nih alat-alatnya, bayangin. Semua alat-alat ada di sini. Jadi kalau terjadi apa-apa, mobil harus dibenerin. Itu Pirelli. Dan juga navigatornya dia harus melakukan sendiri. Lihat. Ini arm belakang. Short ice link, caster arm. Jadi semuanya ada di sini, arm diikat. Jadi mereka harus bisa ganti sendiri. Jadi Pirelli dan navigator itu bukan orang sembarangan. Bukan cuma hanya bisa nyetir atau dia bisa baca pace note. Tapi mereka juga bisa mengganti part yang ada di dalam mobil. Jadi ingat, semuanya itu merupakan satu kesatuan. Bukan cuma bisa nyetir doang kenceng, tapi dia juga bisa menjadi mekanik pada saat yang dibutuhkan. Oke, sahabat kompas.com, begitulah tadi kira-kira review dari mobil Toyota GR Yaris yang memenangkan Rally Danau Toba 2002 57 Agustus lalu. Jadi kesimpulannya, memang kalau untuk memenangkan sebuah kejuaraan, Anda tidak hanya bisa mengandalkan satu sektor aja. Mobil penting, settingan penting, driver juga penting, dan juga semua tim yang mendukung juga sangat penting. Nah, kira-kira gitu tadi, dari mulai aerodinamis, mesinnya juga, dan di dalam serta fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para Pirelli. Kira-kira begitu, sahabat kompas.com, jangan lupa terus saksikan YouTube otomotifkompas.com, banyak review-review menarik dan juga tips and triknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar Anda selalu update. Terima kasih sudah menyaksikan, salam.